crashing moments after takeoff. Vamos ahora con la aerolínea Lion Air en Indonesia. You mentioned this was a Boeing air. The day after the crash, the Chinese ground this aircraft. And that started a to either build a design that doesn't have. Well, hello people. Jumpa lagi sama kita di Plus Plus Film. Kemarin saat lagi isolasi mandiri, gue mencoba mengisi waktu luang dengan mencari tontonan di Netflix. Terus akhirnya gue memutuskan buat nonton sebuah dokumenter yang lagi trending berjudul Don't Fall. Film dokumenter ini menceritakan tentang sebuah fakta menarik di balik kecelakaan dua pesawat yang terjadi hanya dalam rentang waktu 5 bulan aja. Padahal pesawatnya adalah keluaran terbaru dari pabrikan terkenal dengan seri 737 MAX. Seperti yang diketahui, pesawat itu adalah milik maskapai Lyon rute Jakarta Pangkal Pinang yang kecelakaan pada bulan Oktober 2018 dan EA rute Addis Ababa Nairobi yang jatuh pada Maret 2019. Mungkin kalau misalnya kamu masih ingat, setelah jatuhnya pesawat Lyon pada saat itu, muncul berbagai statement buruk ke pihak maskapai, yang akhirnya sampai ada gerakan untuk tidak naik pesawat Lyon. Informasi yang masih simpang siur membuat media sosial agak keos juga waktu itu. Apalagi pihak Boeing selaku produsen pesawat malah menyalahkan pilot yang bertugas, karena dinilai tidak menjalankan pesawat sesuai prosedur yang sudah diberikan. Nah, meskipun kasusnya udah selesai dari tahun 2020, tapi film Don't Fall ini mengajak kita melihat sudut pandang lain dari kejadian yang sebenarnya terjadi waktu itu. By the way, sebelumnya kita mau minta maaf banget kalau beberapa kata di video ini kita samarkan demi untuk terhindar dari dolar kuning. Oke, kita akan kasih cluenya aja ya. Dan ini dia cluenya. Nah, daripada makin penasaran, kita saranin nonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. Don't Fall, the case against Boeing. No playing, happy YouTube, and chill. Selain cepat, mode transportasi udara dipilih karena dinilai yang paling aman dari mode transportasi lain. Sebab minimnya terjadi kecelakaan tidak seperti mode transportasi darat, yang setiap tahunnya pasti ada aja berita tentang kecelakaan. Tapi siapa sangka, pada 29 Oktober 2018, semua orang di dunia dikejutkan dengan kecelakaan pesawat Lyon JT610. Di perairan Tanjung Karawang setelah 13 menit lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Korban saat itu mencapai 181 penumpang dan 8 awak. Dan semuanya tidak ada yang selamat. Kejadian hari itu sempat membuat orang se-Indonesia heboh. Karena ada salah satu penumpang pesawat yang sempat bercerita di sosmed kalau ia menaiki pesawat yang sama sebelum terjadinya kecelakaan. Menurut penumpang itu, pesawat Lyon telah mengalami kerusakan saat perjalanan dari Bali menuju Jakarta. Dan kondisi tersebut juga diakui oleh ahli penerbangan yang menyebutkan kalau Lyon JT610 sempat mengalami perbaikan sesampainya di bandara. Menurut Andy Pester, wartawan dari The Wall Street Journal, sebelum ditemukannya black box milik Lyon, semua orang hanya bisa berspekulasi tentang kejadian ini. Bahkan karena memiliki tarif yang relatif murah dari maskapai lainnya, Lyon dianggap mengabaikan keselamatan penumpangnya dengan tidak memaintenance unit pesawatnya dengan baik. Tapi bukan hanya Lyon aja yang dianggap lalai dalam kasus ini. Media-media asing juga menyalahkan pemerintah Indonesia yang gak benar mengurus maskapai penerbangannya. Bahkan, ada juga yang menyalahkan pilot yang bertugas hari itu. Katanya kurang berkompeten. Kemudian, setelah ditemukannya black box milik Lyon yang berjumlah 2 buah,
yang masing-masing fungsinya adalah untuk merekam percakapan pilot dan kokpit, dan satunya perekam data penerbangan di pesawat untuk merekam ketinggian, kecepatan angin, dan arah pesawat. Menurut seorang ahli bernama John, setelah data black box Lyon diteliti, menunjukkan adanya kegagalan pada sensor indikator kiri sudut serang. Sensor itu terletak di kedua sisi depan pesawat yang fungsinya mengukur sudut hidung pesawat selama penerbangan dan akan memberikan sinyal jika pesawat akan stall. Secara istilah, stall dapat diartikan sebagai kehilangan kekuatan untuk mengangkat. Stall dapat terjadi karena bertambahnya hambatan udara pada bagian sayap pesawat, sehingga kehilangan kemampuan untuk terangkat di udara. Stall dapat terjadi jika sudut yang dibuat antara pesawat dikenal sebagai angle of attack dengan arah terbang amatlah kecil. Stall ini biasanya terjadi saat lepas landas atau hendak mendarat, di mana kecepatan pesawat relatif lambat. Tapi sayangnya, karena terjadi sistem error, sensor pada pesawat Lyon malah mengirimkan sinyal palsu, dan seakan-akan pesawatnya sedang mengalami stall, padahal kondisinya terbang dengan normal. Sinyal tadi juga mengaktifkan berbagai macam peringatan di ruang kemudi pesawat, yang membuat pilot dan co-pilot jadi bingung karena begitu banyak distraksi. Seperti stick shaker pada bagian kemudi kapten yang terus bergetar. Lampu peringatan juga menyala karena kecepatan udara dan ketinggian yang muncul di dalam kemudi pesawat tidak tepat. Keadaan semakin diperparah saat bagian ekor pesawat terus menekan hidung pesawat ke bawah. Pilot yang masih tidak tahu masalahnya di mana terus berusaha mengendalikan pesawat agar tidak kehilangan ketinggian. Tapi sayangnya, hal itu terus terulang hingga membuat pesawat jadi naik turun. Dan akhirnya, pesawat Lyon terjun di Laut Jawa. Tanggapan pihak Boeing selaku produsen pesawat pun dinilai biasa aja terkait kecelakaan ini. Dennis Muilenburg yang menjabat sebagai ketua direksi Boeing saat itu hanya berkata kami belum siap menyampaikan hasil investigasi. Namun dalam liputannya, Andy Pester mengatakan pihaknya mendengar kalau Boeing menyatakan kecelakaan seperti ini tidak akan terjadi jika pilotnya adalah orang dari Amerika. Dan awak pesawat Indonesia dinilai tidak menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Boeing. Tapi kalau menurut pengakuan dari istri sang pilot Lyon, suaminya Kapten Bahvia Suneja merupakan seorang lulusan pelatihan pilot di Amerika. The second week of November. Rather than the operation of the aircraft. 2 minggu setelah jatuhnya pesawat Lyon, Andy menghubungi pihak Boeing untuk membahas soal desain pesawat 737 MAX yang dipakai Lyon. Sebab saat itu informasinya masih terus simpang siur karena akar masalahnya belum diketahui. Meskipun kedua black box pesawatnya udah ditemukan. Tapi, tak berselang lama, akhirnya Boeing merilis sebuah pernyataan resmi bahwa pesawat Lyon mengalami masalah aktivasi MCAS atau Sistem Augmentasi Karakteristik Manuver. Lalu, setelah terbitnya pernyataan resmi dari Boeing, malah menimbulkan pertanyaan besar bagi para pilot tentang sebenarnya apa sih MCAS itu? Jadi, MCAS adalah sebuah perangkat lunak yang terhubung ke sensor sudut serang. Karena mesin yang digunakan 737 MAX lebih besar dari sebelumnya, maka dari itu kemungkinan pesawat akan stall jauh lebih besar. Makanya, MCAS didesain oleh Boeing secara otomatis menurunkan hidung pesawat. Sebuah konsep yang sangat sederhana, tapi pada kasus Lyon, sensor sudut serangnya mengalami kerusakan, sehingga memaksa ekor pesawat untuk terus menurunkan hidung pesawat berulang kali, atau istilah dalam dunia penerbangan disebut nose down. Dalam wawancaranya, Andy menyebutkan pihaknya dibuat bingung dan sangat terkejut setelah mengetahui sebuah fakta yang keluar langsung dari pejabat senior Boeing. Kalau sebenarnya, Boeing tidak pernah memberitahu para pilot tentang adanya sistem MCAS di pesawat barunya.
Alasannya sangat sepele, karena Boeing nggak pengen membanjiri pilot dengan informasi yang ditakutkan malah jadi membingungkan. Padahal sejak dulu, Boeing dikenal sebagai pendukung para pilot. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, akhirnya The Wall Street Journal merilis sebuah berita yang menyebutkan kalau pihak Boeing memutuskan untuk tidak menjelaskan sistem MCAS kepada para pilot. Setelah informasi tersebut diberitakan, reaksi para pilot tentu aja sangat marah pada Boeing. Karena mereka udah mengabaikan informasi terkait keselamatan dari pesawatnya. Garima Sethi juga menambahkan, kalau suaminya Kapten Bhavya Suneja hanya mendapatkan pelatihan model 737 Max dari iPad. Dan sama sekali tidak pernah ada bahasan tentang MCAS. Dia juga mendesak tim investigasi untuk melarang terbang pesawat 737 Max ini. Satu bulan setelah kecelakaan Lyon, atau pada tanggal 27 November 2018, Boeing merespon pemberitaan negatif tentang mereka. Dengan mengajak Serikat Pilot Amerika atau Allied Pilot Association untuk memberi penjelasan sistem MCAS. Tapi sayangnya, ternyata nggak sesuai yang diharapkan oleh para pilot. Pihak Boeing tidak membawa materi presentasi, tapi hanya berusaha meyakinkan dan memberi klarifikasi untuk meredam kemarahan para pilot aja. Dengan bilang kalau akan ada perbaikan perangkat lunak 737 Max dalam 6 pekan. Para pilot di sana yang udah terlanjur kecewa dan marah sama Boeing tentu aja meragukan hal tersebut. Karena nggak mungkin cuma dalam 1,5 bulan aja bisa selesai. Akhirnya Serikat Pilot minta Boeing untuk melarang terbang pesawatnya sementara waktu, sebelum perbaikan selesai demi keselamatan bersama. Tapi pihak Boeing masih bersikeras belum tentu MCAS lah penyebab satu-satunya kecelakaan tersebut. Denny selaku pimpinan Boeing dalam wawancaranya bilang, kalau pesawat 737 Max adalah pesawat yang aman. Setelah sebelumnya memberikan klarifikasi kalau pesawat 737 Max adalah pesawat yang aman dan tidak melarang pesawatnya terbang, tapi tak berselang lama, atau tepatnya pada 10 Maret 2019, 5 bulan setelah kecelakaan Lyon, Ethiopian Airlines IT-302 mengalami kecelakaan di Addis Ababa dan memakan korban 157 penumpang dan 8 awak kapal. Kemudian atas kejadian ini timbul banyak pertanyaan ke pihak Boeing soal keamanan karena kecelakaannya melibatkan pesawat terlaris milik mereka. Orang Amerika juga mulai pada takut naik pesawat ini sebab rata-rata maskapai besar di Amerika banyak yang pakai model pesawat 737 Max. Tuntutan tersebut dinilai wajar, mengingat rentang waktu terjadinya kecelakaan yang kurang dari 1 tahun. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah penerbangan modern, ada 2 pesawat sama-sama jatuh tidak lama setelah lepas landas. Padahal cuaca hari itu terbilang cerah dan tidak ada gangguan badai. Selain itu, model pesawat yang digunakan juga sama persis. Pesawat 737 Max keluaran terbaru. Nah, dalam kasus ini, yang berwenang untuk melarang sebuah pesawat terbang adalah FAA, Federal Aviation Administration, yang bertanggung jawab atas keamanan penerbangan di Amerika. Tapi, FAA belum bisa bertindak karena mereka masih menunggu data selengkapnya tentang kasus ini. Mereka juga bilang nggak mau bertindak sebelum semua informasi terkumpul. Jadinya, di tengah tuntutan masyarakat Amerika dan pilot yang semakin kenceng agar pesawat 737 Max nggak usah terbang dulu, tapi FAA nggak bertindak sama sekali. Sehari setelah kecelakaan, pemerintah China bertindak cepat dengan melarang pesawat ini mengudara di daerahnya. Meskipun pelarangan pemerintah China ini secara sepihak, tapi hal itu menjadi pemicu pelarangan oleh negara-negara lain. Hal ini tentunya menjadi semacam kritik untuk FAA karena dinilai lamban. Padahal korban jiwa udah banyak berjatuhan.
Kemudian, Elaine Chao selaku Sekretaris Kementerian Transportasi di Amerika mengatakan, pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan sesegera mungkin jika ada masalah yang mempengaruhi keselamatan. Kemudian, setelah black box milik IE ditemukan, dibawalah ke Perancis untuk diteliti. Dari sinilah satu persatu fakta terungkap. Kalau penyebabnya ternyata mirip dengan kejadian Lyon. Fakta ini juga semakin dikuatkan saat tim evakuasi di Ethiopia menemukan sebuah dongkrak ulir yang fungsinya mengoperasikan stabilator trim. Dongkrak ulir ini juga ditemukan dalam posisi yang sangat menukik. Dan sudah jelas itu disebabkan sinyal dari MKS. Nah, akibat fakta inilah yang kemudian membuat Presiden Amerika saat itu mengikuti negara lain yang udah lebih dulu melarang pesawat 737 MAX ini terbang. Tapi, meskipun udah dilarang terbang, tentunya nggak mungkin pesawatnya dibiarin gitu aja di bandara. Jadi, pesawat-pesawat ini harus dipindahkan ke hanggar, yang tentunya dengan cara diterbangin. Tapi masalahnya saat itu banyak pilot yang gak mau nerbangin pesawatnya meskipun cuma mindahin ke dalam hanggar. Nah, kalau kata Kapten Dan Kerry, saat seorang pilot udah gak mau nerbangin pesawat, tandanya udah terjadi masalah yang sangat serius. Setelah kecelakaan IE, keluarga korban mulai berdatangan ke Washington DC. Untuk membantu menekan Kongres agar Boeing mau bertanggung jawab atas dua kecelakaan yang terjadi. Di Amerika, Kongres memiliki tugas untuk mengawasi persidangan yang sedang berjalan. Dan tujuan utama Kongres adalah menggambarkan ke publik tentang apa yang terjadi beserta alasannya. Kedua, merumuskan revisi undang-undang yang bisa mencegah kecelakaan lain terjadi. Namun setelah kecelakaan pesawat yang kedua, menurut Andy, Boeing hanya berusaha mengalihkan fokusnya ke para pilot IE. Mereka mengakui memang MKS nggak sengaja aktif. Akan tetapi, tetap bersikeras mengatakan bahwa awak IE tidak mengikuti arahan persis seperti prosedur. Dan ya lagi-lagi, argumen menyudutkan pilot dan awak kapal menjadi andalan Boeing. Seperti yang digunakan pada kasus Lyon. Selama persidangan berlangsung, Andy menyebutkan kalau pihaknya udah dapat informasi terbaru tentang kejadian yang sebenarnya di kokpit pesawat IE dari FAA. Yang kemudian menjadi pemberitaan pertama yang mengungkapkan bahwa sebenarnya para awak kapal IE menyadari kalau MKS telah aktif. Mereka juga udah ngikutin sesuai prosedur yang dikasih sama Boeing dan mematikan sistem MKS-nya. Tapi ya tetap aja, karena MKS tadi sempat aktif, akibatnya malah menyebabkan pesawat jadi nose down dan melaju sangat cepat karena gaya yang terjadi di ekor pesawat. Para pilot juga nggak mungkin bisa secara manual ngegerakin trim agar kembali bisa terbang normal. Jadi kesimpulannya, pilot Lyon pada kecelakaan pertama belum sama sekali mengetahui tentang MKS. Mereka juga mengira sistem pesawat yang digunakan masih sama seperti model sebelumnya. Dan saat terjadi sistem error, pilot Lyon tidak tahu solusi mengatasi masalah di pesawatnya. Hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Sedangkan di pesawat IE, para awaknya udah diberi arahan oleh Boeing tentang cara kerja MKS di 737 MAX. Pilotnya juga udah menjalankan pesawatnya sesuai prosedur dan mematikan sistem MKS ketika tiba-tiba aktif. Namun tetap terjadi kecelakaan. Bagi Boeing, tentunya hal ini adalah masalah yang sangat besar dan serius. Karena begitu merusak reputasi mereka yang udah dibangun selama bertahun-tahun. Nah, kalau menengok ke sejarahnya, Boeing adalah perusahaan yang paling disegani dan dicap sebagai kemajuan teknologi terhebat di Amerika pada abad ke-20. Berbagai kemajuan di dunia penerbangan udah mereka ciptakan.
dan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian negara. Salah satunya adalah pembuatan pesawat jet penumpang komersial yang membuat namanya menjadi melejit. Dimulai pada akhir 1950-an dengan seri 707. Lalu dilanjutkan dengan seri 727. Dan model terpopulernya adalah 737. Selain itu, sejak lama Boeing dikenal juga sangat mengutamakan keselamatan dan kualitas pesawatnya. Semua orang tahu, jika pesawatnya adalah Boeing, mereka pasti akan merasa sangat aman. Namun semuanya berubah saat Boeing Company merger pada tahun 1996. Perusahaan menganggap hanya itulah cara satu-satunya agar tetap bisa kompetitif. Tapi sayangnya, saat kursi CEO dipimpin oleh Harrison Siper, banyak budaya-budaya yang udah puluhan tahun dibentuk luntur seketika. Standar keamanan pesawat adalah salah satu dari sekian banyak hal yang dikorbankan dan dipangkas oleh Boeing. Saat Stone Saver mengambil alih, dia yakin yang terpenting adalah membawa perusahaan bernilai di Wall Street atau tempat orang jual beli saham. Terus, lambat laun seiring menurunnya kualitas pesawat, AB yang merupakan pesaing kuat mereka mulai menguasai industri pesawat terbang. Tepatnya saat AB mengenalkan pesawat baru mereka, yaitu A320neo, yang mengusung konsep irit bahan bakar. Nah, pesawat baru buatan AB ini ternyata membuat Boeing panik, karena mereka nggak punya pesawat yang siap buat bersaing. Boeing juga tidak punya waktu yang banyak untuk mengembangkan pesawat baru, karena kurang lebih mereka butuh 7 hingga 10 tahun untuk melakukannya. Oleh karena itu, agar tetap bisa bersaing dengan AB, Boeing memutuskan memaksa mesin baru yang lebih irit bahan bakar ke model yang udah ada, yaitu 737. Dan akhirnya, Boeing memperkenalkan pesawat baru mereka dengan seri 737 Max. Si seri 737 sendiri pertama kali terbang pada 9 April 1967, atau lebih dari 40 tahun lamanya. Versi 737 ini juga banyak banget versinya. Yang ngebedainnya cuma mesin yang lebih canggih, kokpit yang udah digital, dan sedikit lebih panjang aja. 737 Max juga dianggap sebagai pesawat yang sama karena emang cuma dimodif dikit sama pabrikan. Padahal kenyataannya, pesawat ini mempunyai sistem baru yang disebut dengan MCAS. Tujuannya dipasang sensor ini untuk mengimbangi mesin pesawat yang semakin bertambah besar. Tapi pihak pabrikan malah menutupi informasi ini agar pesawatnya laku di pasaran. Katanya juga, dibuatnya pesawat dengan model turunan kayak gini ngebuat perusahaan lebih untung. Jadi nggak butuh waktu lama untuk mendapatkan pengesahan dari FAA. Dan kalau keuntungan bagi maskapai adalah tidak perlu lagi melakukan pelatihan pilot. Karena biasanya pelatihan akan sangat memakan biaya yang begitu besar. Oleh karena sebab itulah, Boeing menjamin ke para maskapai, kalau pilot mereka nggak perlu pelatihan simulator lagi untuk nerbangin pesawat ini. Dan udah bisa ditebak, strategi bisnis ini berhasil. 737 Max laku di pasaran dan mendapat pesanan sebanyak ratusan pesawat dari maskapai penerbangan di seluruh dunia. Balik lagi ke persidangan. Peter DeFazio, selaku ketua komite kongres, bilang, kalau berinteraksi dengan Boeing sangatlah sulit, apalagi dalam hal wawancara dan dimintai dokumen. Boeing dianggap seperti mengabaikan keluarga korban karena terus mengulur-ngulur waktu dan susah banget mengakui kalau pihaknya bersalah. Beberapa korban juga mengaku kalau pihak pabrikan pesawat nggak pernah menghubungi mereka sama sekali setelah terjadinya kecelakaan. Selama beberapa kali persidangan yang nggak sebentar ini, para keluarga korban juga terus membawa foto-foto keluarga mereka yang menjadi korban. Kemudian, setelah melakukan berbagai macam usaha, akhirnya dokumen-dokumen resmi milik Boeing dapat dikumpulkan oleh Komite Kongres setelah dibantu oleh pengacara DPR.
Dari sinilah satu persatu fakta semakin terungkap dalam kasus ini. Terutama soal sistem MCAS yang sudah menjadi momok bagi pabrikan pesawat sejak awalnya sistem ini dibentuk pada tahun 2013. Padahal pilot seharusnya dilatih soal MCAS agar tidak membahayakan. Pihak pabrikan pesawat sebenarnya udah tahu soal itu. Tapi demi keuntungan perusahaan, mereka lebih milih menutupi informasi ini. Pihak Lyon bahkan udah meminta rekomendasi pelatihan pada Boeing setahun sebelum terjadinya kecelakaan. Tapi Boeing menjawab dengan tegas tidak ada alasan untuk pelatihan pada pilot untuk menerbangkan 737 MAX. Dan yang paling mengejutkan adalah ditemukannya sebuah fakta kalau 6 pekan dari kecelakaan, para petinggi pabrikan malah asik meningkatkan buyback saham mereka. Setelah semua fakta satu persatu mencuat ke hadapan publik, jadi pada 29 Oktober 2019, pimpinan pabrikan pesawat turun langsung untuk bertestimoni di sidang senat untuk menemui para keluarga korban. Hari itu, ia diincar abis-abisan oleh senator perihal dokumen yang lebih bisa dibilang sebagai catatan dosa. Tapi persidangan hari itu juga menjadikan sebagai sidang paling penuh emosional. Setelah senator menyuruh para keluarga korban untuk berdiri dan memegang foto keluarga yang menjadi korban. Relatives who have lost loved ones, if Dennis Bullenberg had to turn around and look. Dan 2 bulan kemudian, Dennis resmi mundur dari kursi kepemimpinan atas permintaan dari dewan direksi. Ia juga dihadiahi saham dan uang pensiun senilai $62 juta. 737 MAX juga dilarang terbang selama 20 bulan. Dan pihak pabrikan pesawat diminta segera merevisi sistem MCAS di pesawatnya. Tapi pada November 2020, FAA mengizinkan kembali pesawat 737 MAX terbang. Begitulah akhir dari film dokumenter ini. Kasus kecelakaan pesawat yang sempat menggemparkan dunia. Semoga kita semua yang menyaksikan video ini terhindar dari sifat rakus seperti para pemimpin pabrikan pesawat itu ya. Apalagi sampai mengedepankan keuntungan pribadi di atas keselamatan semua orang. Dan segitu dulu kayaknya video kita kali ini. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau kalian mau request, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Happy and chill!